Jangan risau, Zik akan tunjukkan kepada korang sinematik waktu siang dan review interior pada waktu siang. Jom saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Video yang korang tunggu-tunggukan, akhirnya Zik dapat buat video untuk korang, iaitu review interior. Zik dah jumpa dah nama untuk My V Zik. Jadi apa nama dia? Zik nak cakap dulu bahawa orang anggap kereta Zik ni, ada yang tanya, Zik kenapa nampak macam Samco Blue? Lepas tu ada yang cakap nampak macam warna BMW, ada yang cakap nampak macam Myvi biru biasa, ada yang nampak macam-macam lah. Zik dapat komen macam-macam, dua orang cakap pening lah warna Zik ni macam mana. Jadi Zik namakan dia iaitu Blu-ray Myvi guys. Kenapa Blu-ray? Disebabkan kalau korang tengok dekat belakang CD tu, korang pusing-pusing, warna pun main pusing-pusing. Jadi orang yang tengok kereta Zik ni confirm-confirm dia akan tawaf satu kereta. Dia tengok, ini warna apa pun tak tahu. Kadang-kadang nampak macam warna ungu sikit, kadang-kadang warna biru. Zik pun tak tahu nak cakap apa. Ada orang bagi, memang Zik terima kasih kepada bro yang komen, iaitu Blu-ray Myvi. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita review interior Zik. Chop, sebelum kita teruskan, Zik nak sharekan kepada korang juga berapa total interior yang Zik habiskan kepada Myvi Blu-ray Zik. Jadi jom kita tonton. Okay, first kali yang Zik nak reviewkan kepada korang dalam ni, benda yang selalu driver nampak dan tiap-tiap hari driver nampak lah, iaitu steering GT guys. Jadi steering ini didatangkan dengan carbon fiber ori. So dekat depan atas, lepas tu dia dinamakan iaitu atas round flat bottom. Lepas tu kat sini pun kita ada carbon fiber ori, kat sini adalah wrap, dan kat sini Zik tambahlah 3M punya carbon fiber wrap. Lepas tu kat sini iaitu black chrome. Jadi ada orang tertanya, Zik sekarang ni berapa harga? Okey, untuk harga yang sekarang ni yang dapat Zik dapat tahu, iaitu harga dia RM1,800 termasuk trade-in steering ori korang. Jadi kalau korang nak dapatkan steering ni, korang boleh dapatkan di Heiji Works guys. Jadi Zik pun ada buat video tentang custom steering ni. Kedua adalah Zik nak cakap pasal meter, orang panggil meter Ferrari lah kan. Sebab warna kuning kat tepi ni. Okey, jadi ini meter Zik dapat daripada Revzotic. Harga dia Zik tak silap Zik RM120. Korang kena pasang sendiri, dia cuma jual meter. Jadi DIY ni pun Zik ada buat dekat dalam video Zik, kalau korang tengok jangan risau. Harga dia RM120 guys. Zik dapatkan daripada revzotic.com. Jadi seterusnya ialah dashboard Alcantara guys. Alcantara tak ada, Alcantara. Jadi ini Alcantara yang ori . So kalau korang tengok kat sini, Zik usap-usap pun dia memang akan nampak dia punya pattern dia. Jadi yang ini Zik buat di mana? Zik buat di JL Automotive. Harga dia RM bermula RM1,300, RM1,400. Bergantung kepada kereta anda lah. Jadi kalau macam Myvi ni, starting dia RM1,300. Jadi korang boleh tengok lah, dia cover seluruh daripada atas sampai bawah macam ni lah. Untuk buat dashboard ni, Alcantara memakan masa dalam seminggu macam tu. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh contact JL Automotive. Alright, jadi kalau korang dengar bising sikit, Zik minta maaf. Zik nak tunjukkan defi ni, disebabkan kalau Zik off engine tak nampak. Alright, untuk defi ni dinamakan Defi Advance A1 lah.
DVA1 lah orang selalu panggil. Harga dia, Zik, tak silap Zik, 3 badik ni RM650. Jadi ini adalah cocok OBD. So benda ni Zik nak cerita sikit, bahawa kalau contoh kereta yang moden-moden ni, Zik sarankan ataupun Zik galakkan korang pakai yang OBD lah, senang. Sebabnya dia cocok OBD saja. Sensor ni lecehnya adalah korang kena potong hose ori. Lepas tu korang kena letak water adapter apa semua, jadi banyak-banyak leceh sikit lah. Jadi OBD ni disebabkan kereta kita dah elektronik sekarang, so OBD ni lagi tepat lah bacaan dia, jadi elektronik punya ni senang kita nak tengok. Sebab Zik dah pernah pakai dua benda iaitu daripada sensor dan juga OBD. So bila Zik pakai sensor, water temp dia tak berapa tepat lah, tak berapa accurate dia punya jarum dia. Zik pun tak tahulah disebabkan pakai yang Thailand punya kan. Jadi Devi yang ori Zik tak pastilah, yang betul-betul ori, bukan daripada Thailand ke apa, betul-betul ori, dia tak pasti dia punya sensor dia macam mana. So kalau macam korang yang kereta baru, Zik sarankan pakai OBD. Ok, untuk seterusnya iaitu cover meter Devi ni. Ok, ramai juga yang tanya cover meter ni mana Zik dapat. Ok, sebenarnya Zik custom cover meter ni iaitu daripada Honda Feels. Jadi kalau korang tengok dia punya design ni ialah daripada Honda Feels. Kalau korang nak buat macam Zik, korang kena potong tapak dekat tepi ni. Jadi korang kena custom lah. So benda ni saja kalau korang nak dapat dekat kedai ke ataupun mana-mana, harga dia dalam sekitar 400 ke 600 macam tu. So korang kena custom, korang kena cat balik, mungkin anggaran sekitar modal dalam 700 lah macam tu untuk korang spend buat cover meter siap macam Zik ni lah. Bila digandingkan dengan kat sini dengan DFI meter, dia nampak macam clean dan juga cantik lah. Okay, next adalah Android player. Okay, Android player ni sebenarnya Zik baru je review tentang ni Android player. Jadi Android player yang Zik pakai adalah brand Ionon. Harga dia RM400 lebih. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh beli kat Shopee. Jadi ini dia ada kat Apple Play. Punya spek dia iaitu 3GB RAM, 32GB ROM. Jadi ada orang juga tanya, Zik, ini dapat mana ni? Orang panggil dia topi. Topi. Topi keledar bukan, topi Android player ni untuk kita nampak lah, kalau cahaya dekat sini nampak lah Android player tu kan. Ataupun bagi Zik sebenarnya ini nampak style, nampak macam rare sikit kan. Ok, jadi ini Zik dapat di Shopee. Kalau korang nak dapat pun, Zik akan linkkan kat bawah dekat komen kalau korang nak dapatkan ni. Tetapi dia bukan sekali dengan hydrographic carbon ni lah. Jadi hydrographic carbon ni Zik buat di Zik buat di Graphics Motorsport. So kalau korang tengok dekat sini pun macam ni, dekat iaitu Zik pakai 3M punya wrap, iaitu carbon fiber 3M lah, wrap lah. Ini wrap bukannya celup ke apa. So dia punya material dia, dia punya rasa dia lebih kurang macam ada yang macam ada di dalam interior Mercedes A25 ke ataupun A45. Dia lebih kurang dekat depan tu lah, dia punya rasa tu. Macam ni Zik wrap dekat Graphics Motorsport. Okey, untuk cermin benda kecil comel ni, ini nampak macam geng-geng Alphard pakai. Ini adalah jenama Carmate daripada Japan. Okey, yang ni kalau korang nak dapat, Zik akan link juga dekat Shopee. Harga dia tak silap Zik dalam 130 ke 160 macam tu. Zik beli di Autobag. Okey, ambient light ni dinamakan iaitu ambient light premium. Jadi ambient light ni kebanyakannya digunakan kepada kereta-kereta yang mahal lah. Dia ada dua jenis ambient light. Satu ambient light yang macam Zik pakai ni, lagi satu ambient light yang tembak dia dekat hujung. Jadi yang ini adalah LED, setiap 0.5 cm ni semua ada LED. Jadi disebabkan tu harga dia agak keras dan harga dia makan modal jugalah. So benda ni sekitar dalam RM1,000 kalau korang nak buat. Jadi apa yang korang dapat dalam RM1,000 tu iaitu, satu ni siap pasang lah. Satu dekat dashboard ni ada dua. Lepas tu dekat door tray 4 korang dapat. Dia ada juga dekat pintu punya tempat buka dengan cup holder. Lepas tu dia ada dekat foot juga. Okay, seterusnya kita pergi ke tombol pintu guys. Ini adalah gear knob Okay, gear knob ni jenama MCA ni. Dia dapatkan di G6 Motorsport. Harga dia Zik dah tak apa-apa ingat dah, dua-dua ni sekali. Tak silap Zik dalam 300 lebih lah untuk dua-dua ni. Bawah ni dia pakai Alcantara juga ni. Lepas tu dengan stitching kuning. So korang boleh pilih lah stitching warna apa yang korang nak. Lepas tu dia ada knob ni. So knob ni adalah ori carbon. Dan dia ada juga jenis-jenis yang lain kalau korang nak pilih. So dua-dua ni digandingkan dalam 300 lebih. Kalau korang nak beli gear knob ni sahaja,
tak silap Zeke dalam 180-190 macam tu lah. Tapi benda ni pun korang boleh beli di Shopee. Untuk kereta, kereta boleh pakai, mostly Pro 2 boleh pakai. Tetapi kereta lain Zeke tak pasti, korang boleh tanya seller. Okey, untuk atap ni, kalau korang tengok semua Zeke buat blackout dengan ni sekali. Okey, yang ni Zeke cerita dulu dahulu eh. Benda ni adalah Zeke charge sekali. So yang benda ni pun Zeke charge sekali hitam. Okey, yang ni sebenarnya Zeke buat di Kelang. Sunroof Garage tak silap Zeke. Zeke akan pinkan balik dia punya nama yang betulnya. So dekat sini Zeke buat di Kelang Sentosa guys. Jadi kalau korang nak buat, harga dia RM850 siap dengan jahit untuk pillar tiga segi kat belakang dan juga sunshade ni. Jadi dia tengok juga pada kedai, ada yang buat ni hitam saja, tapi yang ni tak hitam, yang ni tak hitam, dengan pillar-pillar tak hitam. Jadi tengok pada kedai, macam atas ni saja kan, memang selalunya sunroof, kedai sunroof boleh buat. Jadi korang pergi je kedai sunroof, korang minta belakang atas ni warna hitam, dia mesti boleh buat. Jadi Zeke punya package yang 800.5 tu memang termasuk semua ni lah, memang betul-betul hitam lah. Untuk seat ni, seat yang ini Zeke dapatkan di Perak, dekat dengan Taiping, iaitu CM Cushion guys. Jadi untuk harga seat ni sebenarnya Ricardo Kopi. Jujur terus terang dengan korang, ini adalah Ricardo Kopi. Ricardo Ori tak ada warna kuning macam ni guys. Tetapi Zeke dapat pakai macam ni pun Zeke selesa lah, at least dia bucket seat. Lepas tu Ricardo, kalau nak beli Ricardo Ori pun tak mampu lagi. InsyaAllah lah, doakan semoga rezeki murah dapat beli Ricardo Ori. Nanti insyaAllah lah Zeke beli macam Ricardo Ori ke apa benda kan. Okey, jadi benda ni Zeke beli 2 seat RM1,800 siap tapak guys. So kalau korang beli, dia akan postkan kepada korang. So memang Zeke cakap dia trusted lah CM Cushion. Kalau korang nak tengok dekat FB, korang boleh tengok CM Cushion. Memang rare lah sebenarnya nak cari yang essence warna kuning macam ni kan, untuk kursi kan, disebabkan Zeke pun main kuning kat dalam. Okey, jadi untuk seat belt ni Zeke ada buat video sebenarnya kalau korang nak tengok. Belt Zeke beli di Shopee. Kalau korang nak beli, boleh beli di Shopee lah. So dia punya jenama adalah jenama Burger, bukan Burger Ramli, Burger eh. Okey, jadi kalau korang tengok kat sini, dia rare sikit. Dia hitam biasa, tapi tepi dia ada line warna kuning macam ni. So Zeke suka dia sebab yang dia simple. Dulu Zeke pakai kuning semua, tetapi nak jaga dia agak susah. So macam ni memang senang lah nak jaga, disebabkan dia line kuning sikit saja. Jadi untuk upah pasang depan sahaja, tak silap Zeke 150 ke 120 tak silap Zeke, untuk upah pasang saja. Jadi kalau korang nak beli ni, Zeke beli 4-4 tak sampai 100 tak silap Zeke. Lepas tu Zeke buat depan dan belakang. Dan kalau korang nak pasang, korang boleh pasang di JL Automotive. Korang boleh contact dia untuk korang nak pasang. Door trim ni sama juga, Zeke pakai material Alcantara, digandingkan dengan jahitan kat sini. So jahitan sini ada 3 line. Kalau korang tengok kat sini, dengan jahitan warna kuning. Okey, untuk ni satu pintu Zeke buat dalam Zeke 120. So kalau kira 4 pintu dalam lebih kurang nak 500 macam tu lah. So kalau korang nak dapatkan ni, korang boleh buat di JL Automotive juga kalau korang nak buat. Kalau korang nak tahu, ini carpet daripada Raga 6D nama dia. Okey, Raga 6D ni carpet dia yang specialnya adalah dia full, kira menutupi korang punya interior lah. Kalau korang tengok kat sini, dia ada satu layer, satu layer bawah dia memang dia tutup full. Dia lebih kurang macam 3D mat. Lepas tu dia ada lagi satu layer, iaitu carpet dawai ni lah. Dia lebih kurang carpet dawai ni untuk dia kat atas ni lah. So senang korang nak buka, korang boleh libaskan sahaja. Jadi ini untuk macam ni, dia custom. Memang korang boleh pilih macam-macam design, macam-macam corak, macam-macam warna. Memang best lah Raga CD ni. Tapi harga dia agak keras lah. Harga dia tak silap Zeke, untuk depan belakang RM dia dalam sekitar 600 lebih lah untuk carpet ni. Jadi kalau korang nak beli carpet ni, sebenarnya Motorsport ada buat juga untuk Raga 6D ni, ataupun korang boleh search lah kat FB. Tapi dia punya dealer, korang boleh cari Graphics Motorsport. Zeke pun beli daripada Graphics Motorsport. Okay, cover pedal ni daripada Works. Harga dia dalam tak silap Zeke 110 ke macam tu. Kalau korang nak, boleh link kat Shopee. So dia drill lah benda ni. Jadi benda ni adalah permanent. So dia drill kat pedal. So korang pakai ni memang kena pakai permanent lah. Jadi Zeke pun dah pakai dalam sekitar 3 tahun rasanya. Masih okey lagi, masih cunya lah. Dan kat sini pun korang boleh nampak, ini adalah lock back pedal bernama Genio. Zeke pun tak tahu apa nama Genio, Jin Toncet ke apa benda. Okay, jadi ini kalau korang nak dapat, harga dia tak silap Zeke 200 lebih untuk back pedal. Jadi back pedal ni memang
penting lah. Kereta dah cantik-cantik macam-macam buat tapi tak ada lock macam ni, bahaya juga. Jadi kalau kereta kena curi ke apa-apa, na'udzubillah, tak tahu kan. So bahayalah benda ni, korang kena ada. So benda ni 260, Zik buat di layang kalau korang nak buat. Zik tak pasti kalau satu pun ada jual, tapi Zik masa ni dah lama dah, 3 tahun juga Zik buat. Benda ni memang dah lama. Ini sebenarnya Zik buat di Graphics Motorsport. Sebenarnya dia door steel plate yang biasa, tetapi Zik padamkan semua balik, buat dia celup carbon fiber. Lepas tu yang ni Zik letak stiker. Jadi ini idea daripada Zik. Zik minta Graphics Motorsport yang buatkan. Jadi memang cantik. Yang ni Zik tak tahulah harga dia berapa sekarang. Mungkin sekitar 44 dalam 200 lebih. 260 lebih lah macam tu. So kalau korang nak buat, korang boleh contact Graphics Motorsport lah. Untuk yang ni bucket seat punya railing cover, kalau korang tengok kat sini nampak cantik je. Dia nampak tak kosong kat sini. So ini adalah rekaan daripada Graphics Motorsport. Korang boleh roger Graphics Motorsport untuk buat ni. So dia custom. Jadi benda ni memang cantik lah. Dia tutup dekat dalam ni supaya tak nampak macam besi semata-mata kan. Dan kat sini korang boleh buat corak apa-apalah. So Zik buat corak macam ni dari karo. Lepas tu ada dua line. Jadi yang ni harga tak silap Zik dalam, korang boleh tanya Graphics, mungkin dalam 100, lebih kurang 100 macam tu lah. So sound system guys. Okay, sound system ni Zik akan ceritakan apa yang Zik pakai. Kalau korang nak tahu, Zik pakai first kali adalah speaker di bahagian depan. Okay, speaker di bahagian depan ni adalah daripada Infinity Reference by Harman Kardon. Untuk yang ni harga dia dalam $1,200 untuk component set. Dan belakang Zik pakai Corsair set reference dalam harga $800. Okay, jadi kalau korang tengok kat sini, Zik akan tunjukkan kepada korang dia punya bunyi dia macam mana lah. Jadi ini adalah sound system untuk speaker di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Under seat subwoofer, Zik pakai under seat subwoofer blow pump. Jadi harga dia, kalau korang nak beli, korang boleh beli di Shopee. Harga dia dalam $500 ke $600 macam tu, Zik tak ingat. Jadi korang boleh beli kat situ. Untuk yang speaker Infinity Reference, Zik terlupa pula. Untuk depan belakang ni Zik beli di Bro Thomas Salon. Kalau korang nak beli, Zik akan letakkan kontak dekat sini. Dan dia buat juga pemasangan. Zik cakap pemasangan dia memang tip-top. Korang dah tak perlu risau, pemasangan dia memang PNP guys. Plug and play, tak ada nak potong wire benda semua, dia akan buatkan untuk korang. Jadi yang Zik pakai ni, dia lebih kurang kepada mid level, bukan high level, untuk SQ. Kalau korang nak yang entry level, korang boleh dapatkan Infinity Alpha by Harman Kardon. Jadi yang ni Zik punya mid level lah. DSP pula, DSP external Zik pakai, iaitu Masonic. Masonic ni Zik pakai DSP 6 channel. So harga dia dalam, tak silap Zik, dalam $1,400-$1,500 untuk harga sekarang. So dia akan set up lah untuk yang ni. Dan Zik buat set up iaitu full active sound, full active DSP lah. Jadi style Zik, Zik main lebih pada SQ. Tetapi SQ tak ada yang lebih-lebih lah. Memang SQ yang sesuai untuk daily lah. Jadi Zik punya set up lebih pada SQ. Kadang-kadang ada orang set up dia nak belanja untuk auto show ataupun banyak-banyak speaker untuk auto show, tetapi Zik lebih pada untuk Zik dengar drive lah, untuk kepuasan di sendiri bila kita drive travel macam tu lah. Yang nak dengar, Zik akan bagi korang contoh bunyi dia macam mana. Tetapi kalau korang nak buat sebiji set up sound macam Zik, korang perlu modal macam lebih kurang $5,500 lah korang perlukan untuk betul-betul nak sound system yang macam Zik. Sebenarnya dia ada atas lagi. Atas lagi main puluh-puluh ribu, main ratus-ratus ribu. Ada yang sampai ratus ribu guys. Tak percaya, memang Zik pernah dengar depan-depan. Tetapi bagi Zik ni, sebenarnya Zik dah perfect lah dengan bunyi yang macam ni. Orang cakap pun, ui, suara sound quality dalam kereta Zik pun memang dah cukup perfect, memang dah puas hati lah. So bagi Zik, untuk entry puas hati Zik adalah dengan modal yang macam ni lah, $5,500 macam ni. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drive top without a choice, yeah. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah.
sleeping so well. Alright, jadi itu dia untuk review interior di kereta Myvi Zeek ni lah, iaitu Blu-ray Myvi. Okay, jadi kalau korang yang kadang-kadang ada juga yang komen, Zeek terima komen, Zeek cuba kira berapa yang Zeek habis untuk exterior dengan interior. Jadi kalau korang yang nak Zeek kira, sebab Zeek bukan apa, Zeek takut nanti korang cakap Zeek riak ke apa benda kan. Jadi Zeek nak feedback daripada korang, korang cakap kat Zeek, komen kat bawah, korang nak tak Zeek kira untuk exterior dengan interior Zeek berapa habis. Sebab kalau Zeek nak kira pun sebenarnya Zeek seram juga. Berapa Zeek habis? Zeek fikir kalau Zeek kira-kira nanti takut menyesal lah juga kan. Jadi korang komen, kalau ramai betul-betul nak Zeek kira, Zeek akan buat video tu lah untuk korang. Itu saja guys, video untuk review interior Zeek. Semoga korang dimurahkan rezeki. Modified itu pasti guys, modified lah kereta korang ikut korang punya minat, ikut niat korang. Bila korang tengok kereta korang, korang senyum. Jadi itu adalah best bila kita modify kereta kita. Itu saja guys, semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zeek yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zeek, dan Zeek doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.